Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Mamame. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah teman-temanku, di kesempatan kali ini saya mau berbagi resep atau resep lagi ya, yaitu bikin koloke ayam asam manis ya teman-teman. Nah bahan-bahan nanti saya tulis di kolom deskripsi. Dan ini mulai bahan-bahan yang saya potong-potong atau saya iris-iris ini paprika ya. Ada paprika merah, paprika kuning ya. Dan ada hijau juga ya teman-teman ya. Ini cara motong-motongnya seperti ini, kotak-kotak, ukuran sedang ya, tidak besar juga tidak kecil. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton atau mengikuti video Mamame, yang sudah dukung channel Mamame yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe ya teman-teman ya. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa lonceng notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan video yang terbaru dari Mamame. Terima kasih. Dan ini selanjutnya teman-teman, memotong atau mengiris-ngiris ini ya, bawang bombay. Sama teman-teman, cara mengiris atau memotongnya dibikin kotak-kotak semuanya ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mau membumbui daging ayam atau fillet ya, bagian paha yang sudah digiling atau sudah dicincang seperti ini ya. Lalu dibumbui, yaitu ada garam, dikasih gula teman-teman, kasih merica bubuk, terus tepung maizena. Kalau kalian mau menambahkan penyedap, silahkan tambahkan penyedap Royco atau kaldu jamur, silahkan ya. Kalau nggak suka, boleh di skip aja teman-teman. Dan ini ada penambahan dari tepung tapioka atau tepung maizena, lalu ditambahkan satu butir telur teman-teman. Ini nanti rasanya enak banget, gurih sekali. Aduk-aduk sampai merata dan kenyal ya teman-teman ya. Setelah diaduk dengan tercampur rata dan sudah kenyal, lalu tambahkan 2-3 sendok tepung terigu ya teman-teman ya. Diaduk-aduk lagi sampai kenyal. Selanjutnya yaitu panaskan wajan, tuang minyak sayur secukupnya untuk menggoreng kolokenya ya, yang teman-teman ya, koloke ini dicetak sama sendok, goreng ukuran kecil-kecil saja teman-teman, kalau terlalu besar nanti jadinya sulit ya. Lakukan sampai habis dan sampai warna kuning ya, warna keemasan. Langkah selanjutnya teman-teman yaitu menggoreng yang kedua kali ya teman-teman ya. Setelah selesai semuanya digoreng sudah matang,
sudah warna cantik, ini digoreng lagi dengan minyak yang sudah panas sekali, teman-teman. Biar dia crispy, renyah, kriuk, enak dan gurih, teman-teman. Ini penting sekali. Goreng jangan terlalu lama, teman-teman, langsung diangkat saja ya, biar tidak gosong. Setelah diangkat, setelah matang ya, ini selanjutnya menumis paprikanya, teman-teman. Cara menumis seperti biasa, ini karena dimasak lagi jangan terlalu matang. Dilanjut memasukkan bawang bombay. Kalau kalian mau menambahkan namanya itu nanas juga boleh, teman-teman ya. Lalu persiapkan wajan, teman-teman ya. Tumis bawang putih sampai harum. Ini wajannya saya bentuk wajan. Bawang putih serasa sudah harum sekali, lalu masukkan saus tomat kira-kira 2-3 sendok makan, lalu tambahkan saus tiram kira-kira 1 sendok makan, lalu tambahkan air, teman-teman, biar bisa gosong ini. Tambahkan garam dan tambahkan gula ya, teman-teman ya. Rasa garamnya asin dan manisnya harus seimbang, teman-teman. Jadi ada rasa asin-asinnya sedikit dan manis, terus ada rasa asam dari saus tomatnya. Yaitu air dan tepung maizena. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, teman-teman. Jangan lupa dites rasa. Serasa sudah enak, lalu masukkan kulitnya ya. Ratakan sampai bumbu meresap. Selamat mencoba, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.